Halo teman-teman, jadi di video kali ini langsung aja kita bahas tentang misi Evil Cherry Blossom. Nah, kalau yang pertama ini kita harus nunggu hadiah login hari kelima ya guys. Jadi sabar kalau mau ngelesain yang ini. Nah, yang kedua ini kita dapat ngambil dari Downtown guys. Nah, jadi ini guys, bagi yang belum tahu, ini kalendernya. Tapi untuk sekarang kita belum bisa ambil dulu guys hadiahnya. Jadi kita nunggu ya. Kita ngerjain misi yang lain dulu. Itu ada misi makan, ada ngumpulin cherry blossomnya. Ada juga itu foto pohon cherry blossom terkecil di kemah sama di Nonton ya guys. Oke, kita langsung misi yang pertama aja, yang terdekat. Kita mewarnai rambut dulu yuk di Chahong. Jadi di salon Chahong ini ada yang terbaru itu 9 jenis warna rambut baru ya guys. Untuk model rambutnya belum ada yang baru. Nah, kita coba pilih-pilih warna-warnanya. Ini ada putih. Bagus gak ya guys? Ada brown, abu-abu, yang bagus mana ya guys? Kita coba yang anti mainstream aja ya guys, kita coba putih ya. Oke, kita beli yang putih, lumayan mahal ya guys, game-nya 34. Taraaa, jadi seperti ini. Oke, ini tampilan gue guys, tambah ganteng apa jelek. Oke, mungkin aku mau pakai topi ya guys. Oke, udah pakai topi guys. Nah, kita cek, ini udah berhasil. Kita buka satu misinya. Selanjutnya misi apa nih guys? Mumpung di Downtown, kita coba foto cherry blossom terkecil di Downtown. Oke guys, ayo kita cari. Setelah aku keliling-keliling cari, aku nggak tanya sama orang. Yang menurutku paling kecil kayaknya ini deh guys. Terus kan ramai ya, banyak orang. Kayaknya ini, ayo coba kita foto. Komen. Oh, tampilannya juga beda guys di sini. Ini ada kamera belakang. Kita foto. Nggak usah kita selfie bareng pohonnya juga bisa ya. Ya udah. Kayak gini aja. Udah bisa nih guys, buka. Oke, selanjutnya nyari pohon terkecil, pohon sakura di perkemahan. Nah, ini kayaknya di sini ada rame-rame ya guys, kayaknya di sini nih. Nah, itu yang di pojokan kecil. Nah, kita foto guys. Duh, ya kamera belakang. Cepet. Oke, langsung dapat. Oke, next apa nih guys? Oke guys, di rumahku ini aku langsung mau ngelakuin dua misi sekaligus. Jadi yang pertama itu kita harus makan makanan cherry blossom guys. Kalau minum bisa nggak ya? Nah, coba kita beli 5. Oke, jadi di sini kita harus makan 5 makanan cherry blossom. Kita makan satu. Jadi guys, alat mesin minuman itu sama dua kanan kiriku ini, kios ini itu dideketin dari event cherry blossom yang dulu. Itu kayaknya kalau di crave itu ada guys. Kalau kalian yang belum dapet ya. Aku coba minuman itu nggak bisa guys, jadi harus benar-benar makanan. Kita
coba makan satu lagi. Ya, kita makan yang terakhir. Oke guys, berhasil ini. Kita cek. Oke, kebuka. Nah, yang kedua ini juga dari hadiah dulu event Cherry Blossom ya guys. Jadi kayak ayunan gitu. Aku ayunannya taruh di atas ya guys. Nih, aku mau ke atas. Jadi bagi kalian yang misal nggak punya ayunan atau nggak punya tempat makan kiosnya itu, kalian bisa ambil di rumahku nanti ya guys. Bisa dicoba di rumahku. Nah, ini langsung kebuka guys, langsung bisa. Jadi untuk kalian yang belum tahu, kalau mau ke rumahku yang nggak berteman sama aku, itu bisa dicari di pertemanan gitu. Diketik ZK, itu bukan O ya, tapi 0200 gitu. ZK00. Nah, itu bisa diklik. Terus itu di sebelah kanan itu tengah bisa diklik kunjungi rumah. Nanti kalian bisa ke rumahku guys. Oke teman-teman, misinya selanjutnya itu ngumpulin 50 cherry blossomnya ini ya, kepingannya ini. Kita tangkap pakai penangkap biasa. Kadang kita bisa dapat 1 keping, 2 keping, sampai 3 keping ya guys, dalam 1 kali tangkap itu. Itu kita harus kumpulin 50, nanti baru kebuka misinya. Dan kepingan cherry blossom itu bisa buat craft di bengkel itu sana ya guys. Jadi kita bisa crafting di sini ya. Ada misinya, kayaknya buat 5 barang gitu. Ini di sini ada motor ya. Ini motornya baru ya guys. Belum ada di event sebelumnya. Ini kayaknya nanti aku mau buat ini ya teman-teman. Jadi aku itu kemarin habis jual peraknya. Aku kira itu udah nggak bisa di-craft lagi, ternyata masih bisa buat ini. Terus ini juga baru kayaknya karpetnya. Ini juga baru. Ini kalau ini udah ada dulu guys. Ada kostum mango gitu. Dan itu selebihnya udah pernah semua sih guys hadiahnya di event Cherry Blossom yang dulu. Jadi kayaknya aku tertariknya mau buat motor aja deh teman-teman. Oke guys, segini dulu video dari aku. Semoga membantu. Misal kalau kalian mau tanya-tanya atau aku ada salah, kalian bisa komen di bawah ya guys. See you next time.